Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam tutorial Moskuito. Kali ini kita akan membahas masih tentang OJS, Open Journal System yang ke CS3. Kita akan membuat review form atau from penilaian mitra bestari. Jadi kita akan bikin review form untuk Tapis OJS. Kita login dulu. Oke. Ya, kita lanjut. Kita akan submission atau membuat kok submission bukan submission membuat review from penilaian mitra Vistari. Kali ini akademika kita tak ganti tapis jurnal pemikiran, jurnal penelitian ilmiah. Jurnal penelitian ilmiah volume, kita cek di sini ke tapis, kita akan bikin tapis ini, kita bisa aku tahu ini semua. Jadi volume 17 nomor 1, volume 17 nomor 1 Januari ini. Oke, untuk langkah pertama setelah kita lengkapin data, baiknya teman-teman untuk nulis dulu sini apa kriterianya sehingga setelah itu bisa langsung digunakan biar nggak susah. Ketik di sini dulu. Kita lari ke setting workflow. Terus kemudian workflow setting website submission. Setelah itu kita bikin from penilaian. Betul ya. Kita cek dulu. Mana semua? Oh, ini review. Jadi teman-teman kliknya di log setting workflow, kita review, klik review form. Setelah itu kita akan mengisi data-datanya. Hmm.
Setelah itu kita lihat apalagi value-nya di checklist. Counting terms. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di sini. Oke, kita lanjut lagi. From penilaian Bistari ini untuk akademika. Oh, kita copy. Kita mau masukkan ke tabis. Dan naskah yang masuk diperiksa dan diseleksi oleh editor tim berdasarkan kesesuaian yang penulisan berarti jurnal penelitian ilmiah tapis. Dikembalikan kepada penulis untuk dilakukan perbaikan langsung disesuaikan dengan mitra Bestari reviewer. Ke-6 copy lari ke OCS ini akademika tapis tendens 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 paste. Setelah itu Welin, double Welin, kemudian cek semua sudah save. Setelah yang selesai kita bikin create new form buat kontennya. Copy create new form, bikin namanya. Kita lihat sini, edit. Setelah itu pas ini rom ya, control A pas, control A control C paste jurnal penelitian dari penelitian ilmiah jurnal jurnal penelitian ilmiah volume 17 nama penelitian ilmiah jurnal. Terus kemudian setelah itu kita save. Setelah ini kita dapat ini, kan udah dapat ini ya. Oh, kita edit lagi ini tadi ini create edit. Nah, from item kita masukkan di sini. From item kita cek nih penyimpangan nanti seringnya. Nah, kesesuaian dengan tema, sesuai dengan tema nih. Oke, kita jeda dulu. Oke, kita mulai langkah pertama untuk memasukkan review form atau penilaiannya apa aja ya, nanti sesuaiin dengan OJS teman-teman semuanya, kira-kira apa yang menjadi kriterianya penilaian sebuah jurnal tersebut. Oke, kita mulai sesuai dengan tema. Ctrl C,
kita create new item pada database master, terus kita di sini review account item. Kita bisa lihat contohnya review item checklist check wow ini banyak pilihan check boxes you can kita pilih. Oke. Terus kemudian item ini istilahnya buat penilainya itu apa aja poinnya ini berapa poin gitu. Kita klik add item, kita lari ke sini. C item lagi pasta item lagi kita copy pasta. Setelah itu kita satu selesai kita save. Sesuai dengan tema kita bikin grid lagi yang kedua apresiasi wawasan aspirasi jadi sama kita checklist ini hilangkan checkbox kita itemnya copy master add item regional kita copy paste add item kawasan nilai nilai 0 selesai terus kita save kedua ada dua terus kita yang ketiga kopian dan ilmiah ini item item master item lagi kita copy habis itu copy lagi copy master copy. Setelah itu kita save. Nah, ikan pionirian ilmiah. Kita lihat sama pionirian ilmiah. Kita klik menu lagi yang ke 4 ya. Makna sumbangan bagi maju copy item checkbox situ create item sangat nyata nyata nilai master
Tune Safe. Anak sumbangan kemajuan. Tapi kita bikin Tune Time. Tampak ilmiah. Kita lihat tampak ilmiah sama enggak. Setelah itu start item copy item copy item copy setelah selesai kita save punya item tanpa ini copy save tampak ilmiah cek komentar ilmu pustaka aja. Setelah itu pilih item lagi setelah checklist expose item masukkan copy item copy itu sudah dulu. Yuk kita lanjut lagi. Kita masih pembahasan review form. Kita lanjut ke OJS kita. Derajat kemutakhiran pustaka acuan. Ini berarti kita sekarang ke analisis dan sintesis. Copy. Create new item. Master back checkbox item nilai C correct so setelah itu
Stop. Box hitam pasta kopi pasta strap kopi pasta shift stop save kata kunci abstrak kata kunci abstrak kata kunci sistem tiga perbatasan pembabatan copy create paste view checkbox Oke. Item. Start. Copy. Copy. Enggak ini. Sorry ya. Kalau nanti kedengar bukannya enggak sopan ini keceplosan. Keceplosan. Pemanfaat instrumen.
HP. Nasional dan perpustakaan peristiwa dan perpustakaan peristiwaan dan pembahasan. Text textbook. Kita hitung review form nih, udah kelihatan semua net, udah jadi ini hasilnya. Kalau udah jadi kayak gini nih ya, lumayan pegel, tapi semoga bermanfaat, semoga jadi amal jariah, semoga bisa gimana ya, saya ikhlas aja ya. Semoga dapat balasannya, bisa S2 tahun ini. Gak usah jauh-jauh, di metro aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. Ini cara bikin review form untuk reviewer atau mitra bestaris setiap jurnal. OJS ini dibikin, tutorial OJS 3 ini dibikin pada tanggal
4 Maret 2017, tepatnya di IAIN Metro Lampung, Kota Metro, Kota Pendidikan. See you next time di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kebiasaan teman.